Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Cahyo Korindo, kembali lagi dengan channel Cahyo Korindo. Gimana kabar semuanya sobatku? Dan semuanya baik aja ya. Oh ya sobatku, hari ini kita akan unboxing ya kipas langit-langit ya, karena kipas yang lama ini rusak. Modelnya juga hampir sama, sejenis juga. Kipas yang lama ini 2 tahun ya, kipasnya rusak. Maka kemarin aku order online melalui Tokopedia ya. Ini mereknya Mevo ya. Ceiling fan ini speknya konsumsi daya 30 watt dengan 4 daun kipas ya. Nah, kita unboxing ya ini. Malam ya, nih kardusnya agak ini nggak banyak dikit, nggak apa-apa ya, yang penting isinya ini mantap. Kita bongkar dulu ya, nih cara pemasangannya berlengkap ya, nanti kita pasang. Nah ya, ini baling-balingnya sobatku ada empat ya. Ada empat. Warnanya hijau. Terus ini kipasnya, ini sobatku yang mantap ya. Kipasnya warnanya ada saklarnya juga ya. Kita gantung seperti ini, rencananya buat di ruang tamu ya, biar agak adem karena cuaca sekarang Cikarang Bekasi ini agak hot nih ya. Oke, langsung aja kita pasang baling-balingnya. Ini ada di bawahnya ya, bagian atas. Masangnya mudah ini ya sobatku, masangnya mudah sebenarnya, tinggal masukkan saja nih locking ya, seperti ini. Oh ya, ada di gambarnya. Nah ini ya, ini ada gambarnya, kurang jelas ya. Masukkan baling-baling pada bagian motor, kemudian dorong baling-baling sampai masuk ke dalam dengan benar. Ini ada lubang-lubangnya di sini ya, kita coba ini lubangnya ya, kita coba kita masukkan. Nah, kita kunci ya, klik lockingnya ya. Kalau udah kunci ini kuat ini ya. Satu lagi, ada tiga lagi nih ya, semuanya empat ya. Ini kita masukkan. Nah, tekan ya, ini kan belum masuk ini ya. Tekan. Nah, masuk klik gitu ada, masuk. Dua lagi. Mantap ini sobatku, mantap. Satu lagi. Nah, udah. Oke, gampang ya masangnya ya. Nah, masangnya gampang sekali kipasnya ini, mantap ya. Tinggal kita coba ya. Oke, kita pasang dalam dulu, nanti kalau sudah oke
Kita tes. Oke ya, sobatku. Kita pasang dulu kipasnya. Oke, sobatku. Pemasangannya udah selesai ya. Sekarang tinggal kita tes nyalanya. Kita coba ini. Langsung on. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Alhamdulillah sobatku. Adem ya. Anginnya kencang ini. Anginnya berasa nih. Cocok buat ruangan ukuran 3x3 nih. Mantap pokoknya. Pokoknya sobatku semua, ini kipas langit-langit sangat recommended ya. Harganya gak mahal, hanya Rp50.000 saja. Ya, modelnya mungkin yang serupa nih ya. Ada brandnya kemarin Kawasaki atau apa, tapi ini mereknya Mevo. Mantap ya. Dengan penggunaan daya 30 watt. Memakai 4 baling-baling. Panjang baling-balingnya sekitar 90 cm. Oke, terima kasih sobatku. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like videonya dan subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.